Iris Bella tampaknya langsung move on dari Amar Zoni, sang mantan suami. Perempuan berparas cantik ini telah memiliki seorang pria baru yang menghiasi hatinya. Sayangnya, Iris mengaku belum bisa membongkar identitas pria itu. Ia ingin mengenal lebih jauh sosok tersebut sebelum memantapkan hatinya ke hubungan yang lebih serius. Masih belum bisa di-spill ya, kayaknya nggak bisa spill banyak, kalau sudah waktunya ya, ucap Iris Bella disentul. Ia berani ke jenjang pernikahan jika pria itu punya niat baik pada dirinya serta anak-anaknya. Yang paling penting bibit, bebeit, bobotnya tuh jelas gitu ya, kalau memang udah jelas udah cocok semua ya pengennya emang disegerakan. Apalagi kalau bisa mencerahkan masa depan ya kenapa ditunda, bebernya. Keluarga disebut sudah memberikan restu pada Iris Bella. Keluarga mendukung apapun keputusan Iris usai bercerai dari Amar Zoni. Pokoknya kalau suatu hal yang bisa membahagiakan, pastinya sih disupport keluarga, ujar Iris. Menariknya, belum lama ini netizen justru heboh karena menganggap sosok pria itu adalah mantan suami Ria Ricis yakni Tau Kurian. Hal itu karena beredar di media sosial Tokurian dan Iris Bella berfoto bersama. Usut punya usut ternyata foto tersebut tak ada kaitannya dengan pria yang dirahasiakan Iris Bella. Karena Tokurian dan Iris Bella memang secara kebetulan sedang berada di lokasi syuting yang sama. Sekadar informasi, Iris Bella dan Amar Zoni telah resmi bercerai pada tanggal 1 Februari tahun 2024 setelah Iris Bella mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama Depok.